Ya, selamat siang sahabat semuanya. Salam hijau, salam berkebun, salam petani Nusantara. Semoga perkebunannya tambah hijau, tambah penghasilannya. Ini di sampingku ada semayan buah naga, sahabat. Buah naga ini ya sekitar umuran 2 bulan gitu. 2 bulan dalam proses penanaman semai itu 15 cm sampai 20 cm. Ini belum adanya pemangkasan, masih pure. Masih tunas-tunas air semuanya. Nanti ada video yang khusus pemangkasan. Sahabat kebun dimanapun berada, penanaman buah naga memakai pupuk organik, sahabat. Memakai bahan dari bonggol pisang, batang pisang, daun pisang, pisangnya. Terus sama bunga pisang. Pupuk organik ini aku bikin dari POC cair. Ini tak liatin sahabat, langsung aja ya. Dari POC, pupuk organik cair. Ini memerlukan 1-2 bulan dan ini baunya terasa kecut, asam. Ini sahabat, di dalam tong ada sekitar 500 liter. Udah aku saring, udah aku ambilin. Sejerigen itu 100 liter air dugan, 300 liter air sumur. Ini sahabat, ini proses fermentasi ini memerlukan ya 1-2 bulan bisa digunakan. Ini pupuk organik cair, ada lagi pupuk organik yang dari bahan bonggol pisang, sahabat. Bonggol pisang, batang pisang itu segudang manfaat, sahabat. Segudang unsur yang dibutuhkan pada tanaman. Buka dulu ya sahabat. Ini pakai tong kuncian. 1, 2 tralala. Baunya kecut sekali sahabat. Subhanallah. Ini satu gentong segini sahabat. Satu gentong segini buat ratusan tanaman mampu. Ukurannya cukup satu gayung atau mungkin langsung aja sahabat. Nah, ukurannya segini. Satu gayung atau mau lebih sedikit lagi, satu gelas. Dan ini udah cair sekali sahabat. Cair sekali. Di dalam ini khusus bahan pisang. Akar pisang, bonggol pisang, daun pisang, pisangnya sendiri. Dan baunya kecut sekali sahabat. Sahabat termotivasi yang belum bertanam, yang belum mencobanya, boleh nih dicoba nih. Dari awalnya pembuatan pupuk POC, pupuk organik cair, dan ini segudang manfaat sahabat. Kalau sahabat tahu, kandungannya itu ada fosfor dan kalium dan banyak bakteri-bakteri yang baik sahabat. Fosfor yang sangat dibutuhkan tanaman.
fosfor itu untuk membangkitkan akar-akar yang sehat, sahabat. Fosfor itu, dan fosfor itu nih, pisang, sahabat. Pisang, semuanya bahan dari pisang, sahabat. Iya. Dan fosfor itu sebagai pembuangan asimilasi kulit, ya. Pembuahan. Kalau kalium ini mempertahankan daya tahan tubuh tanaman, sahabat. Jadi daya tahan tubuh tanaman itu kuat menghadapi musim kemarau, musim kering, musim penghujan, dan musim melawan hama penyakit, sahabat. Tinggal kita mengaplikasikan saja, sahabat. Kita mengaplikasikan saja, kita semprotkan. Banyak ini unsur haranya, sahabat. Mendinginkan tanah. Ini bahan-bahannya ini nanti kalau dibuat pupuk organik, nih, mendinginkan tanah, mengundang cacing-cacing tanah. Ini menyuburkan tanah. Jadi cacing-cacing tanah itu menyuburkan tanah, sahabat. Membantu mikroorganisme yang baik pada tanah itu untuk mengurai. Apalagi di dalam biologis tanah itu ada kandungan sintetis, sahabat. Jadi bisa terurai dengan adanya bahan dari bonggol atau batang pisang, sahabat. Lambat laun ini jangka waktunya sangat panjang, sahabat. Bukan untuk satu hari dua hari, ini untuk waktu jangka panjang. Jadi tanah itu mengurai dengan bantuan cacing, bantuan organisme yang baik, itu akan subur dalam waktu jangka waktu pendek dan panjang, sahabat. Dan menyuburkan itu bisa seterusnya, sahabat. Tanah itu bisa subur seterusnya. Tanaman, akar tanaman, misalnya cabai, akarnya sehat, batangnya sehat, daunnya hijau, daunnya sehat, bunganya sehat, buahnya sehat. Tapi susah, sahabat. Susah kalau kita nggak mau belajar. Tapi kalau mau belajar, ini sebenarnya mudah, praktis, simple, dan mudah dicari, sahabat. Di sekeliling kita itu banyak, tergantung daerah masing-masing, ya, sahabat. Banyak pohon pisangnya itu. Jadi pohon pisang itu segudang manfaat untuk tanaman. Sahabat sekarang sudah tahu kan? Mantap. Nah, segini, sahabat. Oke. Ini namanya pupuk organik cair yang digunakan untuk penyemprotan. Sistem obat yang dipakai itu bukan bahan kimia. Oke. Dari olahan organik. Oke. Dari olahan organik, sahabat. Menghijaukan tanaman itu mudah sekali, sahabat. Nah, bukan untuk ini, bukan untuk saat-saat ini untuk jangka waktu panjang, sahabat. Terpakai untuk jangka waktu yang sangat panjang. Bisa hijau. Akar sehat, batang sehat, daun sehat, bunga sehat, buah sehat. Tanah biologisnya terjaga. Dan gembur subur. Sahabat petani, sahabat penyayang kebun di seluruh Nusantara,
Jika video ini bermanfaat, ditonton aja udah senang, sahabat. Apalagi sahabat bisa mensubscribe. Salam hijau tanaman subur.